Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan berbagi tips atau bocoran keluhan seputar mobil minibus APP. Ini kalau jalan suka ada yang gretak-gretak. Bukan shock breaker, bukan karet-karet, ini disebabkan oleh stabilizer, arm stabilizer. Kalau nginjak batu kecil aja juga bunyi ketrek. Nah, ini penyebabnya. Bagaimana menggantinya? Simak saja video ini. Kita bongkar dulu pertama-tama bannya. Kalau enggak dibuka, susah pasangnya. Nah, posisi stabilizernya ada di sini. Kita akan menggantinya. Posisinya ada di sini. Ya, kelihatan. Langsung saja kita bongkar. Ya, bisa dilihat ini sudah tidak normal lagi. Dan yang bagus masih keras. Oke. Perbedaannya kalau masih bagus ini ininya keras, nggak bisa di putar-putar. Kalau bahasa bengkel ball joint stabilizer. Oke.
kita pasang yang ini. Untuk cara pasangnya, kita pasang dulu yang bagian dalam. Nah, setelah itu kita dongkrak yang bagian sini. Dan setelah ini lurus, baru kita masukkan. Sudah, tinggal kita kencangkan. Cukup mudah, bukan? Jadinya seperti ini. Tidak membutuhkan waktu lama. Untuk yang sebelahnya nanti kita akan ganti. Caranya sama seperti tadi. Nanti kita akan coba apakah jalannya sudah beda.